Sukan kita mulakan dengan Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pasukan TNB tidak berdepan masalah untuk menjinakkan Nur Insafi Sporting apabila mencatat kemenangan selesa 8-3 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Permainan suku pertama hingga ketiga jelas dikuasai anak buah Nur Saiful Zaini Nasruddin apabila meledak 6 gol, manakala 2 lagi jaringan diraih pada suku keempat. Bagi Nur Saiful Zaini, biarpun pasukannya mencatat kemenangan besar, namun beliau masih lagi kurang berpuas hati. Menurutnya, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutamanya ketika bertahan. Saya rasa kita tak bermain seperti mana yang kita nak. Especially bila kita attack kan, dan kita tak ambil ada loose player belakang, dia orang skor 3 gol. Saya rasa itu petanda yang tak baik lah untuk TNB. Kita tak boleh lepas gol macam tu. Tapi mereka juga ada beberapa pemain yang bagus dari India, yang import player, ada skill. TNB kini menduduki tangga ketiga keseluruhan dengan 6 mata selepas 3 perlawanan.